ning kono dewa-dewane kumpul. Ayo wis rono wae yo. Ke sana. Ayo. Spreading the news, I'm leaving today. I want to be a part of it, New York, New York. This vagabond suit, are longing to stay. I'll never ride for out of it in old New York. I wanna wake up in a city that never sleeps and find I'm king of the game, top of the heap. This little town blues are melting away. I'll make a brand new start to be in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. If I can make it back.
gonna make it. And you man, it's up to sama dancer dalam kelompok GGE dancer. Kok GGE itu? Mereka adalah para prater yang tinggal di Seminari Jalan Menteri Supeno. Terima kasih Romo Budi. Iya. Penghayatannya bagus. Begitulah. Apakah karena Romo Budi itu imajinasinya kuat atau memang pernah tinggal di New York? Saya belum pernah tinggal di New York, tapi saya menjalani pendidikan sebagai calon imam 6 tahun di New York. New York Arto Hardiningrat. Jadi Romo jangan lucu. Merusak pasarnya para pelawak, ngerti? Saudara sekalian, saya sebagai pimpinan kahyangan Jungkring Saloko, seorang pimpinan yang transparan, demokratis, saya selalu menerima siapapun yang datang ke sini, termasuk dua orang ini. Saya tidak kenal mereka, maklum urusan saya besar, sehingga saya kenal itu kalau eksekutif ya gubernur ke atas, kalau para imam ya uskup ke atas. Jadi saya memang betul-betul tidak tahu, tapi sebagai orang yang selalu menjunjung tinggi transparansi, mari kita cek mereka berdua apakah mereka orang jelek atau jelek sekali. Ngakunya mereka adalah Romo. Betul Romo? Betul sekali. Oh. Tapi kok wajahnya tidak mencerminkan keromoannya ya? Mencerminkan apa ya? Koster. Oh, jangan menyepelekan Koster. Koster itu lebih hebat dari Romo. Karena dialah satu-satunya yang berani membangunkan Romo saat dia kesiangan. Mau tangi mau selak bisa esok, mau itu berani. Romo siapa namanya? Joko Setio Prakoso. Joko Setio Prakoso. Prakoso artinya perkasa. Iya. Perkasa kok jadi Romo untuk apa ke perkasa? Nganggur dong. Sekali-kali dicoba. Wani kok karo Bapak Ustup? Ada kok. Jumpa ngapunten. Romo sudah berapa tahun berkarya? Saya berkarya di seminari 21 tahun. Pernah di paroki mana? Sempat mampir di Banyumanik, tetapi setelah ditabiskan oleh Bapak Kardinal. Bapak Kardinal yang mana? Ya ini yang datang. Ada? Ada, Rakito ya. Ikut bayar enggak ya kalau mampir? Cuma tanya saja. Iya. Enggak putus. Keterucut. Terus berarti Romo, saya manggilnya Romo Joko. Iya, Romo Joko. Romo Joko berarti praktis belum pernah berkarya di paroki ya begitu. 2 bulan mampir 2 bulan. Itu karena memang oleh Romo Uskup
tidak dipercaya di paroki? Atau lebih tepat di seminari atau apa pertimbangannya? Atau mari kita panggil Bapak Uskup kita? Oh, jangan. Oh, jangan. Nanti dia minta honor tinggi, repot. Oh, tapi di sini jangan ngomong honor. Iya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ingat dan karat akan merusakkannya dan pencuri akan membongkar serta mencuri. Iya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ingat dan karat tidak akan merusakkannya dan pencuri tidak akan membongkar serta mencuri. Iya. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menyanyikan lagu-lagu persembahan. Isilah asal sebanyak-banyaknya. Oh, sampai mana tadi ngomongnya, Rong? Tadi lupa kalau. Ya, oke. Jadi selama 21 tahun praktis di seminari. Pasti Romo tahu dunia para frater, termasuk Romo sendiri ngalami. Romo pernah kurang ajar enggak dulu? Ini dituntut kejujuran di sini, Romo. Ya. Kalau bilang tidak pernah itu berarti tidak jujur. Iya. Pernah kurang ajar, nakal atau bagaimana? Zaman Monsinyur Pujo jadi pamong. Oh ya, saya termasuk yang bandel. Oh, yang bandel. Karena saya suka dengan rambut gondrong. Oh, karena kami satu kelompok itu mengatakan dan seringkali bernyanyi. Tuhan Yesus rambutnya gondrong, haleluya. Iya kan? Calon Romo juga gondrong, haleluya. Tapi lagu itu tidak laku di hadapan Romo Pujo waktu itu. Saya langsung ditarik ke kamarnya, dipotong rambut saya. Lalu setelah itu ngomong, ya wis konerse kancamu dirapekke. Lu Romo Pujo terus tidak ikut dipotong enggak? Ora dipotong wis pedek dhewe. Ternyata kurang ajarnya tidak hanya waktu jadi prater tapi jadi Romo pun masih kurang ajar. Agaknya Romo siapa? Romo Rubiatmoko paling ya cuma sama-sama bandelnya. Sebab itu turutilah dan lakukanlah apa yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Iya. Karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Matius 23 ayat 3. Demikianlah. Sudah pantas belum? Saya itu dengan Romo-Romo itu kualitasnya lebih bagus saya. Cuma perilaku saya yang jelek ya. Ini pembantu saya yang baru. Oke, kalau Romo Rubi atau Romo Moko? Romo Rubi. Iya. Romo Rubi, ngasto di mana? Saya di Seminari Tinggi Santo Paulus, Kendungan. Oh, Santo Paulus, Kendungan. Iya, Jogja. Ya, Jogja. Iya. Sebelumnya juga di sana terus-menerus? Enggak, sebelumnya pernah di Pakem selama Pakem 9 bulan. Pakem tempat rumah sakit jiwa itu? Persis, iya. Ah, jadinya seperti ini. Loh, Romo ini pembimbingnya atau pasiennya? Iya lagi kok meragukan ya. Meragukan. Iya. Pasien aja ya. Iya bolehlah, boleh. Lebih cocok begitu. Terus Romo sendiri juga ngalami hal-hal seperti yang dilakukan oleh Romo Joko tadi. Iya, kebetulan kami satu angkatan di Mertoyudan. Iya. Dulu yang lulus berapa, yang jadi Romo berapa? Satu angkatan yang masuk di kelas 0 itu ada 106. 106, namun yang sampai sekarang jadi itu berapa ya? 26 atau 27? Hampir 30-an. Hampir 30. Iya. Berarti kurang dari 30% kan itu artinya. Iya. Kalau menurut ilmu pendidikan, Romo, 106 lulus semua itu kan bagus. Iya. Jadi semua itu bagus. Ini kok 106 yang jadi kurang dari 30? Ini yang goblok fraternya, atau pembimbingnya, atau dua-duanya. Alternatifnya hanya tiga ini loh, Mo. Iya. Jangan mengambil alternatif yang lain. Komentar. Iya, yang komentar, saya goblok ya. Alternatifnya cuma yang keempat. Jangan turuti apa yang mereka perbuat.
Iya, memang selalu yang masuk itu banyak, namun akhirnya dalam perjalanan selalu ada saja yang mereteli ya. Mereteli entah karena memang pencarian yang sekian lama, akhirnya menemukan bahwa imamat bukan panggilannya. Maka mereka akhirnya menemukan jalan yang lain. Kami pun kadang mengantar mereka pulang dengan penuh kegembiraan juga. Namun juga dari sekian banyak selalu ada yang dipilih untuk tetap menjadi imam. Seperti kami-kami ini. Atau itu memang pengeterapan dari panenan banyak pekerjaannya sedikit begitu? Aku ngomongnya termasuk Injili belum kalau gitu. Tak sangkutnya kuno terus pokoknya. Iya, panenan banyak memang. Iya. Iya, sebenarnya banyak yang dipanggil, ada yang menanggapi secara serius, ya. Ada yang tidak serius juga, sehingga kadang-kadang kami merasa, waduh, sayang sekali, kami merasa ini mestinya bisa, namun kok tidak bisa. Nah, gitu ya. Kalau Romo sendiri, begitu masuk ke seminari, atau bahkan mungkin sebelumnya, apakah punya cita-cita menjadi seorang imam? Saya memang punya cita-cita, keinginan sejak kecil. Sejak kecil, ya. Kalau Romo Joko? Saya sebetulnya pengen jadi petenis dulu ketika saya Bapak Kardinal jadi rektor di seminari. Saya minta izin sama beliau. Saya ingin ikut pertandingan tenis karena dulu saya sempat jadi petenis. Lalu jawaban Bapak Rektor, Bapak Kardinal itu, aku ada di Romo, aku ada di petenis. Tapi pantas jadi petenis jadi pada Romo. Yeah. Lalu saya jawab, saya pengen jadi Romo yang petenis. Tetapi sama Bapak Kardinal tidak boleh, pilih salah siji. Akhirnya saya memilih jadi imam. Saya pikir itu pilihan yang keliru itu. Itu jelas-jelas jadi petenis bagus, kok memilih sesuatu yang belum pasti. Iya tak Romo? Sudah pasti. Oh sudah pasti. Ya, sempat berdoa secara khusus untuk memilih imam atau bukan? Sempat. Romo Rugi juga? Iya. Iya, oke. Mungkin Romo betul karena sudah ada tertulis, mintalah maka kepadamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka bagimu pintu akan dibukakan. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberikan batu pada anak-anakmu jika ia minta roti, atau memberinya ular?